Pelawak dan penyampai radio Hot FM, Johan enggan menerokan keadaan serta menyerahkan kepada pihak pengurusan untuk mengulas kontroversi sindiran oleh rakan penyampai, Khairi Jamaluddin ke atas Perdana Menteri Anwar Ibrahim sewaktu bersiaran pagi semalam. Menurut Johan, tugasnya di stesen radio berkenaan adalah untuk menghiburkan pendengar dan kawan-kawan yang ada. Saya serahkan kepada pihak pengurusan, biar mereka jawab, katanya. Bagaimanapun dari sudut karier, pemilik nama Penomohat Yazid Lee Muhammad Aziz itu menyifatkan insiden yang berlaku seperti satu teguran dari Yang Maha Kuasa. Ini baru cuitan Allah beri agar saya tidak berasa terlalu selesa dengan pekerjaan saya lakukan, katanya lagi. Johan berkata demikian ketika ditemui pada sidang media dan tayangan filem terbaru lakonannya, Baik Punya Ahlong di sebuah kompleks beli-belah di Ibu Negara hari ini. Baik Punya Ahlong berkisahkan dua beradik Melayu yang dibesarkan oleh bapa angkat berketurunan Cina. Mereka menjalankan perniagaan pinjaman wang dengan konsep perniagaan yang luar dari kebiasaan. Baik Punya Ahlong yang diterbitkan Astro Show dengan kerjasama Petra Vision Wax dan Golden Screen Cinemas itu bakal menemui penonton di pawagam seluruh negara bermula 12 September ini. Selain Johan, 40, turut menjayakan filem tersebut ialah Zizan Razak, Mia Sara, Liana Jasmi dan Chu Kin Wah. Terdahulu, Khairi menjadikan Anwar sebagai bahan sindiran ketika mengulas berhubung dirinya yang dicalonkan dalam sebuah pertandingan anugerah popular sebuah akhbar. Bekas Menteri Kesihatan itu menggunakan ungkapan yang sering dikaitkan dengan Anwar sekiranya dia memenangi undian tersebut. Saudara-saudara, kalau menang hari ini, esok kita makan ramai-ramai, kata Khairi disambut deraian ketawa penyampai Farah Fauzana, Fafau, dan Johan Raja Lawak. Saya ulang, sambungnya dengan sekali lagi disusuli ketawa Fafau dan Johan. Ia mencetus rasa tidak puas hati dalam kalangan warganet dengan segerintir mengancam untuk memboikot stesen radio terbabit. Malaysia kini sudah menghubungi pihak Hot FM untuk maklum balas. Ditanya sekiranya insiden itu boleh menjatuhkan kariernya, Johan berkata, dia sudah lari berdepan perkara sedemikian. Saya dan isteri, Ozlin Wati, sudah biasa hadap perkara begini sejak mula masuk industri, kami dah puas menangis, katanya.